Hmm. Long weekend enakan di rumah ngopi-ngopi. Dan banyak berita yang menarik yang membuat para netizen banyak yang nanya ke saya. Tapi ada dua pertanyaan yang sangat penting yang harus saya angkat hari ini. Soal apa itu? Kita mulai saja tampol, tanya masalah politik. <tik> Tampol, politik itu lucu. Senggol, ada ricin yang bikin malu. Ngobrol, yang waras harus bersatu. Kunci, ayo aksi bukan mengeluh. <tik> 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 ya, Kaman. yang pertama dari Mas Farhan di Bogor Timur. Saya nggak tahu Bogor itu ternyata ada Bogor Timur ya. Uh, kata Mas Farhan itu, Mas, kok bisa sampai 10 juta Genzi nganggur? bukannya mereka itu bahan jualan capres yang itu. <laughs> capres yang itu takut amat maksudnya yang itu <laughs> gagal paham saya mas eh tapi adik saya juga genzi dan nganggur juga wakak Lalu jadi jatuhnya curhat ya bukan tanya ya kirim kaos dong <laughs> Oh, dikirim. Ya, kalau harus minta dikirim, kalau udah order pasti dikirim tuh sama Tokopedia tuh ini. Nih. Yang saya pakai ini ada di Tokopedia, linknya ada di bawah ya. Ya buruan, ternyata banyak juga yang suka ya. <laughs> order bapak ya, kita semua punya bapak dan walaupun nggak semuanya punya order. <laughs> <laughs> Oke, pertanyaannya cukup konteks ya dan ya hari ini memang ramai soal UKT yang mahal. Nah, problemnya adalah disusul juga dengan fakta pahit soal adanya hampir 10 juta Gen Z yang nganggur. Padahal UKT ini kan buat Gen Z ya, masih calon-calon mahasiswa ya. Tapi ternyata ada hampir 10 juta Gen Z yang nganggur. Dan ini bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng ya. Ini salah satu infonya adalah seperti ini. <ganti> ini bukan cuma nganggur, tapi juga maksudnya dalam informasi itu bukan cuma nganggur, tapi juga nggak sekolah mungkin nganggur karena dia anak sekolah. Ini enggak, ini sudah nganggur, dia juga dalam kondisi enggak sekolah. Enggak lagi belajar keterampilan juga, enggak lagi vokasi juga, enggak. Mungkin cuma ngeslot aja ya. <suan> <sukur> Sama joget tiktok aja kerjanya, mungkin itu ya. 10 juta gensi bayangkan. Nganggur, enggak sekolah, enggak kursus apa-apa, enggak dapat pendidikan apa-apa secara formil maupun informil. Ya, itu ada 10 juta. Ya, ada 10 juta. Dan ini fakta bukan kaleng-kaleng ini informasi ya. Saya jadi deg-degan juga melihat masa depan kalau begini. <laughs> saya membayangkan pada Pilpres kemarin itu yang 10 juta anak muda ini memang benar ya adalah pangsa pasar yang jadi rebutan menurut saya. Hampir di semua kandidat. Gitu. Apalagi yang menang sekarang ini, sangat jelas dia me dorong-dorong bahkan cara-cara kampanyenya pun sangat genzi sekali. Ya, oke okay, gas, oke okay, gas. <laughs> <tuk> nah, sekarang saya baru tahu nih. Ternyata mereka tuh cuma diperlukan suaranya. Soal 10 juta anak muda ini, Genzi ini, gimana masa depannya? Ya mana saya tahu. <laughs> <tuk> Aduh, mana saya tahu ya. Kemarin itu saya baca data dari BPS, Badan Pusat Statistik, itu merilis data. Ada 9,9 juta Gen Z yang menganggur itu selama 2023. Ya, bayangkan. Ini kata BPS loh ya. Itu katanya ada 9,9 juta Gen Z yang nganggur. Jadi nggak berlebihan kalau tahun kemarin saja ada 9,9 juta, kalau kemudian hari ini di bulan ini sudah bahkan mungkin sudah lebih dari 10 juta yang nganggur dan dari 10 juta anak muda yang masih sangat muda itu nah profilnya itu seperti ini nah lulusan SMA itu ada 3,57 juta jadi ada 3.570 juta orang itu lulusan SMA ada Gen Z lulusan SMA sebanyak 3,5 juta lebih itu lulusan SMA Padahal setiap tahun 3,7 juta pelajar lulus SMA itu hanya 1,8 juta yang bisa kuliah. Bayangkan, dari hampir 4 jutaan lulusan anak SMA itu cuma 1,8 juta yang bisa kuliah. Lainnya gimana? Lainnya berjuang sendiri-sendiri. Nggak tahu nasib mereka sekarang gimana. Nah beruntung kalau misalnya mereka masih punya niat berkembang ya. Termotivasi untuk berkembang bisa cari ilmu sendiri, entah bagaimana untuk bekal masa depan mereka. Nah, berikutnya adalah lulusan SMK, ya jadi tadi SMA, ini SMK, keterampilan itu ada 2,29 juta orang. Lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK itu menyumbang angka pengangguran terbanyak kedua, ya itu sampai 9,6 persen. Banyak banget, 2,29 juta anak Sekolah kejuruan itu justru nganggur. Padahal sekolah kejuruan, sekolah kejuruan itu kan tujuannya untuk ya lulus dari SMK. Bisa lah karena sekolahnya kan keterampilan ya, ekonomi, teknis, e, ada juga perhotelan, ada juga seni dan sebagainya. Itu dua juta lebih anak SMK itu begitu lulus nganggur. Begini pencapaian Pak Nadim gimana nih begini. Sementara juga ada lulusan SMP itu 1,8 juta orang. Lulusan SMP yang nganggur itu 1,8 juta. Jadi pengangguran tadi itu yang jumlahnya 10 juta, Gen Z anak-anak muda tadi itu ada lulusan SMP satu hampir 2 juta orang. Lulusan SD itu 1,6 juta orang. Bayangkan di Indonesia yang 625 triliun biaya pendidikan APBN-nya, alokasinya tuh 625 triliun. Ternyata masih banyak lulusan SMA 3 jutaan, SMK 2 jutaan, SMP juga hampir 2 juta orang yang nganggur. Lulusan SD itu satu setengah juta lebih. Dan yang menarik adalah ada juga sarjana S1, S2 itu hampir uh, lulusan sarjana S1 dan S2 saja itu ada hampir setengah juta orang yang nggak kerja terlepas dari dia memang tidak kreatif, dia mampu mencari dan, dan sebagainya. Faktanya hampir setengah juta sarjana S1 dan S2 itu nggak ada yang kerja. <tik> Kayak gini kok, UKT-nya mah. <tik> <tik> Sementara yang lulusan diploma ya D1, D2, D3 itu hampir ya 100 ribuan orang. 100 ribuan orang. Jadi total lebih dari 10 juta orang yang nganggur khusus anak muda kita nggak ngomong orang tua nggak ngomong yang lebih muda lagi ya kita ng ng ngomong milenialnya ini hanya Gen Z itu 10 juta orang ini sama dengan jumlah penduduk Jakarta <laughs> bayangin gimana rasanya orang satu provinsi semuanya mager <laughs> sekarang saya baru tahu ya kenapa kemarin ada warung seblak buka lowongan itu di Jawa Barat yang ngelamar kabarnya 400 genzi. <silence> <silence> Bayangkan ini. Nih, lihat videonya. Ratusan anak muda ngantri masukin lamaran untuk pekerjaan informal seperti ya seperti pelayan warung atau pelayan kafe, pelayan toko lah kira-kira gitu. Warung seblak, Bro. Itu 400 lebih kabarnya. Nah, dari data ini, saya nggak melihat pemerintah ini punya formula apa, punya rumus apa, punya tindakan apa kira-kira buat anak muda ini jadi produktif. Nggak ada program lah. Nggak ada hal yang konkret yang langsung bikin situasi ini jadi tersolusi gitu. Nah, kalau toh ada, itu kabarnya masih nunggu 6 tahun lagi. <laughs> 6 tahun lagi ya. Ini kata pemerintah nih lewat Bapenas itu akan ada 12 juta lowongan pekerjaan pada tahun 2030. <laughs> 2030. Aduh, pinter banget ya. Dengar ada 10 juta Gen Z, nggak dapat pekerjaan, langsung buat statement bakal ada 12 juta lapangan pekerjaan. Syaratnya <laughs> apa supaya ada 12 juta lapangan pekerjaan pada 2030? Apakah harus menang lagi dengan cara kayak kemarin di uh, pemilu 2029? <laughs> ah, bisa aja nih pemerintah ya lewat Bapak ya. Proyeksikan satu bulan ke depan saja bakal kayak apa aja belum bisa ini bikin ramalan 6 tahun ke depan <laughs> siapa yang menungguin kata-kata itu sejak hari ini sampai 6 tahun lagi terbukti itu tidak nggak ada yang seminggu lalu aja kita udah lupa lagian itu genzi 6 tahun lagi itu udah tua <laughs> nah yang berikutnya ada Susi Adela dari Kutai aduh Kutai Kalimantan saya perhatikan mas, anak muda zaman sekarang nggak mau kerja keras, bener nggak sih? Wah ini. <tik> nah dari data BPS ini juga kita rasakan ya penyerapan tenaga kerja di sektor formal bagi Gen Z itu tadi dalam 15 tahun terakhir itu semakin turun memang. Ya anak, -anak muda ini nggak tahu ya. Tapi sebaliknya ya jumlah pekerja informal itu melonjak. Jadi gini maksudnya, Gen Z yang keterima kerja formal, misalnya kantoran atau misalnya di lembaga-lembaga negara atau di BUMD itu sudah jauh berkurang. Mereka seperti tersisih dari kerjaan di kantoran. Selain juga mungkin zamannya sudah bergeser. Nah ini perlu kita sikapi juga nih. Makanya sekarang di lembaga-lembaga negara di BUMN itu banyak yang udah tua-tua ya. Tapi ada ada juga yang pikirannya masih kayak anak-anak yang masih suka asi. <gulenya> nah sementara Gen Z yang melakukan aktivitas non formal itu makin menjamur ekonomi kreatif mulai dari yang jadi konten kreator jualan online jadi influencer dan masih banyak lagi yang menggunakan sosial media sebagai platform cari cuan <gulenya> Pejuang sih sini menurut saya ya. ini anak-anak muda yang nggak mau menyerah apakah ini hasil jeripaya pemerintah menurut saya nggak juga justru pemerintah lebih sering jadi penghambat. Contohnya, konten kreator bakal dicawe-cawe sama KPI. Apa ini? Belum lagi pajak, itu juga merambah ke bisnis informal. ya. Belum lagi soal pajak yang aneh-aneh itu tadi. Belum lagi koneksi internet yang bukan cuma nggak stabil, tapi juga mahal. Untung ada Starling. Iya, menjadi ekonomi kreatif saja, bakraf dibubarin kan tahun lalu kan. Ya beginilah. Jadi mau anak muda ini juga kasihan mereka posisinya jadi serba salah. Karena memang jadi seperti anak yatim. Iya kan. Cuman digunakan untuk oke okay gas, oke okay gas tapi faktanya sejuta nangis. Mereka perlu makan. Kasihan orang tuanya juga. Pendek kata, anak-anak Gen Z yang berjuang di luar sana itu yang saya sebutkan tadi, mereka itu bukan pencari kemudahan dari pemerintah. Mereka sadar posisi, nggak merengek ke pamannya. <silence> <silence> mereka petarung yang siap bersimbah keringat. Kalau memang peluang itu ada, mereka bukan anak-anak cengeng. Mereka ya perlu peluang. Kalau nggak ada pun, mereka menciptakan. Kalau nggak ada pun, secara alami ya sosial media itu bisa menciptakan peluang-peluang itu buat mereka. Nggak usah digangguin, didorong, dipermudahkan gitu. Tapi memang masalahnya, keterampilan formil anak muda sekarang itu memang juga berkurang. Dulu tuh kalau kita mau kerja kantoran, itu harus punya skill yang ya minimal basic lah. Kemampuan yang standar, yang paling basic itu harus, di, harus dipunyai. Sampai tahun 90-an lah kira-kira gitu ya. Misalnya ngetik 10 jari, bisa mengoperasikan komputer, bisa MS Word, bisa Excel, bisa PowerPoint. Dan yang berpengalaman bakal lebih disukai. <tuk> Genji berpengalaman, gak, ya nggak mudah lah nyarinya ya. Kalau anak sekarang tuh nggak penting tuh bisa ngetik 10 jari atau tidak tuh nggak penting. Mereka bisa ngetik sambil makan, sambil minum satu jari itu bisa gitu ya. Nggak harus tahu soal aplikasi perkantoran juga. Nah, seng, -seng kemarin saya buka data. Tadi Tadilah, tadi saya buka data. Nih ada asosiasi pengusaha seperti Kadin, apalagi itu Apindo, ada lagi itu apa? Hipmi. Itu pernah mengungkapkan kalau ada faktor yang mismatch ketidaksesuaian antara kemampuan dan kebutuhan industri. Ya, ini benar nih. Jadi produktivitas serta tingginya biaya tenaga kerja menjadi tantangan tersendiri untuk anak-anak ini. Maka vokasi jadi penting. Jadi antara skill anak-anak muda zaman sekarang dengan kebutuhan industri itu gak nyambung. Anak-anak sekarang jangan ditanya soal bisa bangun pagi apa enggak. Jelas enggak. <tuh. <tuh. Anak saya sendiri. <tuh. <tuh. Anak muda zaman sekarang, Genji ini juga jangan ditanya. Bisa kerja dalam tekanan apa enggak? Ya, jelas enggak, enggak ditekan aja enggak kerja. <laughs> Di belakang sana ada yang ditekan-tekan, baru bisa kerja. Ya, ditekan-tekan oleh rakyat, baru mau kerja <laughs> juga. Anak muda zaman sekarang jangan ditanya, rela digaji kecil apa enggak. Ya, jelas enggak, <laughs> bukan mereka udah banyak anak muda zaman sekarang juga. Jangan ditanya, bisa kerja sampai lembur apa enggak. Nah. Biasanya mereka mau tuh kalau di suruh lembur. Suruh lembur biasanya mereka mau. Asal di tempat kerja ada koneksi internet yang ngebut, full AC, ada makanan. Jadi mereka tetap bisa mabar. <laughs> mabar. <laughs> Aduh, nggak lagi jatuhnya kan. Iya ya, kadang job desk yang overload, gaji di bawah standar, status kontrak, senioritas, itu adalah yang membuat anak muda baik milenial nih kita ngomong milenial juga nih atau kan gaji jadi males kerja yang sedikit manja mereka ini nah kalau milenial ini beda lagi masalahnya milenial ini banyak yang nganggur karena kerjaan mereka ada juga yang diserobot oleh Gen Z <laughs> perebutan generasi ya Gen Z yang masih honorer kadang mereka tuh magang yang dibilang nggak bisa apa-apa itu kadang mereka tuh, karena keadaan mereka sikat aja tuh kerjaan-kerjaan milenial gaji murah nggak apa-apa kalau <laughs> sudah kayak gini lalu pemerintah ada di mana ya mana saya tahu pejabat-pejabat <laughs> <laughs> kita ini memang komentarnya ngeselin kemarin ada pejabat Kementerian Keuangan yang asal komen terhadap berita 10 juta Z yang nggak ada kerjaan ini pejabat loh ini ya setelah saya cek-cek, ternyata yang ngomong ini kabarnya itu adalah wamennya Bu Sri Mulyani yang bilang bahwa Pak, ini ada 10 juta genzi yang nganggur nih, gimana Pak? Dia berkomen bahwa wah kalau gitu setoran pajaknya jeblok dong kalau banyak yang nganggur. <laughs> Aduh, kayak gini. Ini pola pikir macam apa? Cariin kerja dulu Pak, baru mikir pajaknya. Gajian aja enggak, udah mikirin pajak 10 juta lagi. <laughs> Apalagi ada lagi tuh komen ya dari Kemendikbud kemarin tuh. Siapa ibu-ibu tuh Katanya pendidikan tinggi itu tersier. Jadi bukan prioritas wajib belajar. <SISILENCIO> <silence> <silence> Aduh, ini nggak ada empatinya. Ya. kan? Tadi ada wamen yang ngomong soal setoran pajak yang jeblok. Lalu ada juga beberapa menteri lain. Itu dia nggak komen apa-apa sih terhadap pengangguran 10 juta anak genji. Karena dia sibuk ngurus program makan siang gratis. <silence> ya sudah. Selamat menuju Indonesia Cemas 2045. Saya Maju salam tampol. Aman. Tampol. Politik itu lucu. Senggol. Ada ricin yang bikin malu. Ngobrol. Yang waras harus bersatu. Kunci. Ayo aksi bukan mengeluh. Kampret.